Telly, usia saya tahun ini 38. Waktu saya hamil anak kedua itu jatuhnya kan porinya gede, terus bekas jerawatnya jadi scar yang dalam gitu kan. Lahiran ninggalin banyak bekas kayak jerawat, tapi jerawat bisul gitu ya. Terus kebetulan muka aku memang tipe yang oily banget. Ada yang bilang, udah coba belum ke Lab 8 gitu katanya. Ya udah, mulai awal dari situ sih kenal Lab 8-nya itu. Sampai sekarang. Pada awalnya, Ibu Telly memiliki scar yang cukup luas di daerah pipi, terutama kedua pipinya, dan juga daerah pelipis. Scar-scarnya pun tipenya bermacam-macam, ada yang box scar, ada yang ice pick scar, dan itu sangat mengganggu dan membuat Ibu Telly sangat tidak percaya diri. Nah, aku udah coba itu udah hampir 4 tahun dengan krim dan segala macam derma, mau mikroderma pun cuma sekedar itu nggak bisa. 3 minggu keluar lagi dia, balik lagi ke kulit semula. Kemarin sebelum di ini sebenarnya lebih kelihatan sekali loh, yang sebelum yang kedua kemarin. Karnya tuh dalam banget itu, dalam banget. Ini juga, porinya tuh kalau pakai bedak itu langsung dia keluar, oily gitu lah. Nggak berani foto nggak pakai filter gitu. Jadi setelah saya 2 kali melakukan treatment dengan EQ serum ini, sebenarnya aku sih nggak yang suka tipe harus mendokumentasikan, pikir ya udahlah gitu kan. Tapi memang kelihatan banget perubahannya, banget nih. Hasilnya dari awal, terus kedua, dan sekarang setelah 1 bulan menjalani microneedling, saya lihat kulitnya jauh lebih baik, scar-nya jauh lebih berkurang, dan juga pori-pori terlihat jauh lebih bagus, tekstur kulit terasa lebih halus. Jadi so far pasien sudah happy, dan itu tujuan kita. Teman gue sempat ada yang komen, ih kulitnya bagus ya sekarang, kayak anak muda gitu. Mereka nggak tahu ya baliknya itu ya. Usaha dong, usaha. Main medsos nih, Facebook kan suka live gitu kan. Biasanya aku suka pakai filter, sekarang nggak. Aku lebih suka nggak pakai filter. Nggak ada yang disembunyikan, aku apa adanya. Next, sebagai finishing touch, kita akan memberikan treatment Celeridum, redermalization. Jadi untuk supaya kulitnya jauh lebih bagus lagi, lebih glowing alami, dan juga masalah pigmentnya jauh lebih aman. Sangat-sangat memuaskan, kalau bisa dibilang dengan angka, saya bisa bilang 9 lah, almost perfect lah. Karena saya merasakan sendiri hasil dan efek dari treatment EQ serum inilah. Kulit saya itu super duper sensitif. Salah produk sedikit pasti efeknya jelek banget ke muka gitu. Kombinasi dengan EQ serum yang berisikan protector dan juga si Celeridum 2,2%, bagi saya dokter melihat secara objektif kulitnya jauh lebih perbaikan ya, dari tekstur, kelihatan scar-nya improve, bahkan yang tadinya lebar-lebar udah sangat mengecil, terus untuk melasmanya pun jauh berkurang, dan pasien pastinya sangat-sangat happy. Nah, setelah mencoba treatment ini, memang kelihatan sekali hasilnya. Melihat setiap bangun pagi, kulit kayaknya lebih cerah, lebih plumpy, lebih ada sesuatu yang saya dapat yang baru gitu loh. Lebih glowing, lebih nggak harus banyak-banyak di-touch up, itu kulit udah cerah gitu. Biasanya dengan cream flek malam itu, besoknya itu pasti akan merah. Ini kemerahan gitu loh, merah banget. Tapi dengan perawatan ini saya mencoba tuh 3 minggu nggak pakai apa-apa gitu kan. Saya juga tertantang mau lihat apa sejauh mana sih efeknya gitu kan. Itu nggak merah, meskipun saya juga ada yang jemur baju ya, kena matahari juga. Itu nggak ada kemerahan, dan biasanya tuh kalau sudah merah karena keseringan dengan krim flek malam, itu akan perih kalau kena air gitu. Nah, ini so far so good banget. Keren. Oke, so far dari 2 treatment yang dilakukan, so far saya sudah happy, tapi lihat secara objektif, kita masih harus perlu melanjutkan perjalanan beauty journey-nya Ibu Telly. Karena bagaimana juga namanya melasma, it's alive, jadi kita harus continuously doing the treatment untuk mempertahankan kondisi kulit yang lebih sehat saat ini. So far,
100% lah aku suka kulit aku yang sekarang. I like it 100%. Nothing is more exciting than making women more beautiful. Saya Dr. Holly, saya tunggu kedatangannya di Lab 8 Private Skin Clinic dan 8th Avenue Private Skin Clinic. Sampai jumpa!